Oke. Saya akan langsung berangkat. Bismillah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya, guys. Kali ini saya mau. Salah. Kali ini saya diundang teman saya SMP dulu. Ini dalam acara ini makan-makan. Nanti kita makan yang banyak ya guys, mumpung gratis. Woi, oke, sebelum kita lanjut ke perjalanan terus, mari kita berdoa dulu guys. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ini di desa saya semuanya sawah, guys. Sawah semuanya. Taruh tuh helm, guys. Oke. Saya melebat guys, anjay. Cuy guys, kita bel dulu guys. Cuy itu sangat banyak guys di sini guys. Ini sudah masuk ke kawasan jenuh guys. Tadi punya gua meraura. Tadi teman gua yang satu hilang guys, nggak tahu dia kemana. Soalnya di spion juga gak ada guys. Kira-kira di mana dia ya? Semoga saja kameranya sudah on guys. Jangan sampai kalau tidak on guys, nanti berat sekali guys. Kita sudah perjalanan, tidak ada hasil apa-apa. Ini desa Jenggala Jenggolo guys. Saya masih keteteran ya guys, maaf guys karena saya baru pemula. Intinya selalu support channel gua ya. Supaya berkembang. Oh, gerimis guys ternyata guys. Gerimis guys. Itu dia rupanya teman gua bro. Ini Bay Nur. Oke, kita lanjut guys. Bismillahirrahmanirrahim.
Ini gerimis guys. Semoga saja hasilnya bagus guys. Grimis guys. Mata gua kelebon banyu. Anjay. Kita sebelum berjalan itu harus berdoa guys, biar kita diberi keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sorry guys, belum saja keluar doon guys. Jadi ini hasil rekamannya, jadi mendal-mendul karena helm saya kegedean. Dulu itu gua beli helm ini itu pas di tokonya itu, saya coba itu pas guys, tapi setelah gua bawa ke rumah dan setelah lama gue pakai ya akhirnya kelodon guys. Sad banget dah. Parah banget kan itu. Tapi gak apa lah guys, yang penting itu bisa melindungi kepala kita. Ayo guys, bener kan. Kali ini saya akan ke rumah teman saya yang kemarin guys ya, yang tetangganya Didi Gemes itu. Nah ini PLTU yang kemarin. Temen saya yang satu nggak tahu dia kemana guys, dia hilang lagi. Hari ini jam 9 lebih 42. Semoga saja kita tidak ketinggalan guys. Nah ini sudah masuk ke desa Wadung atau Kaliuntu guys, saya lupa guys. Setelah sekian lama tidak berjalan-jalan kemari. Nah ini tempat biasa saya mancing di sana. Sekarang sudah tidak boleh masuk lagi guys, karena dibuat jalan lalu lintas motor besar-besar. Jadi terpaksa kita tidak boleh lewat situ, jadi harus mengambil jalan pintas lainnya. Dan jalannya itu lebih jauh dari ini guys. Nah, itu terus ke barat, lalu ada perempatan itu belok kanan. Setelah itu lurus terus ke arah utara, lalu belok ke kanan lagi, belok ke timur. Teman saya satu tidak tahu kemana lagi guys, dia guys hilang lagi dia. Nah
Nah, ini jalan yang saya sebut tadi, belok ke kanan ini. Masjid ini belok ke kanan. Nah, desa Rawasan, guys. Saya masuk ke desa Rawasan. Ke arah sana itu desa Rawasan, guys. Kalau ke sana tadi itu Wadung, kalau nggak salah. Ini sangat panas sekali, guys. Maksudnya tuh udaranya, hawanya, guys, panas. Kalau cuacanya enggak, guys, ini masih ada angin-angin yang sangat enak kalau kita bersantai, guys. Hati-hati, guys, jalannya jelek, guys. Kita harus hati-hati, guys. Oh, ada cempe, guys. Nah, ini kambing-kambing gak ada alat. Kambing-kambing gak ada alat, guys. Nah, ini sebentar lagi saya sudah sampai di desa Mentoso, Kecamatan Jenuh, Kabupaten Tuban, Jawa Timur, Indonesia Raya Merdeka. Astagfirullahaladzim. Oh, jalannya. Dulu teman saya sini juga banyak, guys. Tapi sekarang sudah lupa saya. Sudah lupa namanya. Waktu SMP kemarin. Sekarang. Nah, ini tadi itu ke sana, guys. Kalau mau mancing, guys. Ini sudah desa Mentoso, guys. Nah, desa yang penuh dengan tambak. Dulu teman saya sini juga banyak, guys. Siapa saja namanya saya lupa, guys. Dulu saya juga sering main ke sini. Saya kan walaupun orang Merak-Urak itu sekolahnya di Jenuh, guys. Jadi saya kenalnya orang-orang Jenuh. Orang Merak-Urak itu kenal pas sekolah SMK, guys. SMK saya sekolah di Merak-Urak. SMP itu di desa Jenuh dan SD saya itu di desa saya sendiri. Oke, guys, kita kali ini sudah mau sampai. Kita santai-santai saja sembari kita menunggu teman saya yang satunya. Aduh, guys. Sorry, guys, saya kebanyakan bacot. Katanya kalau orang bacot itu banyak yang suka, guys, ya. Ya, gua berusaha untuk bisa berbicara dengan ngah yang bacot gitu, guys. Nah, ini banyak-banyak anak kecil pulang sekolah, guys. Di sini sudah mulai sekolah tapi giliran gitu, guys. Giliran di rumah temannya satu-satu gitu. Oh, ciwai-ciwai, guys. Ini depan aja ciwai-ciwai lagi, guys. Ciwai-ciwai. Hai ciwai lah, ini ciwai-ciwai, guys. Sama ini mbak-mbaknya, nggak tahu mau ngapain. Nah, ini sudah masuk ke desa Remen, guys. Desa Remen. Sebentar lagi kita sampai. Ini sudah jam 9.49. Baru 7 menit kita berjalan, guys.
Ini teman saya satunya yang sepedanya, yang motornya mirip dengan punya gua. Ini mah bates saya atau kerabat. Wih, saya nggak tahu guys, kalau sudah ada jeglakan guys. Ini bambah, monggo bah. Kita itu harus sopan dengan yang lebih tua guys, ya kan, harus menyapa, jangan ada orang tua malah digeber. Nah itu dosa guys, nggak boleh itu dosa. Nah, kita sudah sampai guys. Ternyata sudah ada orang di sini guys. Nah ini rumahnya, dan ini teman saya Banger. Hey. Yang satunya lagi kemana guys, saya nggak tahu guys. Yo ngenteni Naim lu. Iya maskeran barang. Ora le. Ini rumahnya Bapak Marzuki guys. Ibunya saya nggak tahu guys. Oke guys, kita sampai di sini dulu ya kontennya. Oke, terima kasih. Eh? Ngono. Nah ini guys orangnya. Yo. Harga di gue. Harga di. Saku mau ngisi bensin mas aku. Kenapa kamu itu?